tra la consulenza del Consiglio di Stato, come si può dire? Banyak-banyak alhamdulillah. Cuman memang kita sedang memastikan bahwa mereka siap langsung turun ke dapil sih. Ya pastikan ada Bro Badai di depan, Badai Krispati. Terus ada Bro Mongol juga. Dan ada beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan, tapi nanti tunggu tanggal mainnya aja sih, karena biar pemberitaannya lebih panjang. Ya nggak, kalau semua dijadiin satu kan jadi nggak berita dong, iya kan? Kalau untuk tadi Badai sama Mongol, nah itu masuk baju dari Dapil. Kalau Badai itu Jabar 6 ya, Kota Depok dan Kota Bekasi, Mongol Sulawesi Utara. Oh enggak dong, karena tanggal 14 kan tanggal lahir saya juga kan. Itu satu. Kedua juga kita memastikan, balik lagi ya, saya sih mau berterima kasih sama Bro Chan dan Sis Danik ya, yang gak kenal lelah selama 2 minggu ini memastikan bahwa semua berkas-berkas oke. Bahkan sampai detik saya kan juga tadi malam sampai jam 2 pagi juga memastikan foto Pak Badar juga harus keren, iya kan? Karena nanti sebelum teman-teman apa para pemilih masuk kan harus lihat fotonya dulu gitu kan. Saya juga bersama Sis Bro Chan dan Sis Danik juga memastikan bahwa intinya jangan sampai ada terlalu banyak, nanti kita harus perbaikan berkas. Jadi memang nggak ada kendala, karena terima kasih sekali lagi servisnya dari KPU luar biasa. Tapi kita benar-benar sampai, jujur aja, kita masih terus mengisi untuk provinsi dan juga ke kabupaten kota agar secepatnya hari ini menyelesaikan. Karena kami yakin bahwa DPR RI bisa menang karena kalau provinsi dan kabupaten kota juga kerja keras di bawah juga gitu. Yes. Saya maju di dapil saya, yaitu Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Dan Bang Ade Armando maju di DKI 2. DKI 2. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan juga luar negeri. Raja Juli nggak nyalek. Karena kita di PSI melihat bahwa wamen kita, Bro Raja Juli Antoni, harus memastikan kerja-kerjanya tuntas sampai masa jabatan Pak Jokowi berakhir. Seperti sertifikasi tanah, sertifikasi rumah ibadah, dan yang lainnya. Badia Tunggak Esti, insya Allah. Insya Allah. Oh, di Jateng 5, Jateng 5. Yang jelas sih kita sekarang seperti yang selalu kami terapkan di DPP ya. Kita harus menerapkan cita-cita setinggi-tingginya. Yang jelas 15 juta suara itu selalu yang akan kita terus kejar sampai nanti. Hasilnya berapa kursi ya mungkin bisa dihitung. Saya Tifa Soleta. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.